Allah etak diragi bisa apa pangkian neng betoh napa napa semustajabah kalaban tak kesengkah kalaban tak aja semacam spontanitas dari Allah Subhanahu Wa Taala tak lain karena kula secara sirri betininya etacik salu al-mawfirullah insyaallah dari sesi ini hadir ke kula pada tarik sekadinto kalau benda dari saya pun tiada kula kadinto bisa asyirah bisa langsung walaupun waktu fi hayatihi waktu ulin beliau suara kena beliau dan kula tak bisa apalagi kula tak lancang yang tolongin suinya masalah santai Syaudi, kenapa saya bulan saya mati, kenapa masih kipainya? Alhamdulillah, kali itu langking Syaudi. So, aku nak dimangkan kali itu azir. Dekah, kubur kali itu. Padan ben kau lah. Azir, dekah pancen dengan tibi. In ahsantum fa ahsantum li anfusikum. Munkula lako bagus untuk aban tibi. Untuk orang lain berarti ngalako bagus untuk kah? Kula batan tibi. Jadi awal nikah kula sampean nikah. Jadi menengkar panikah kau le sering panjang nanti terje khususah le ale tantretan kan itu santai asokor dari keajuan Allah Subhanahu Wa Taala makom bisa ya bu dan kadang monedu potuk nih jual begak dinto kita kan bide kadang tertutup dan kadang ya tak terbuka sekali luas keningkan dan kadang ya sabar ki beda napa boleh lebih agar dapat demi karena mungkin keningkan itu wasiat hadratus syekh umum tanpa kelabenek onek walaupun tak ikut cagi ke abdinah tak lain tak nuke ikut cagi tapi lebar saluran ilmun torikon-torikon kelaban almarhum kalinto aja geh dek kasantre panapa ilmu sedari pontuk kalinto laksana agi ketika mulai dek ke masyarakat paling banggan setong guru andi santre enteng pulang tinggal peleman buni jeti DPR buni jeti pejabat buni jeti negara napalah dan lain sebagainya banggan seorang guru ketika ilmu dari pesantren dilepon mulai terjun ke masyarakat ya malaki walau harfan wa ni kesekabai manfaat untuk sampian setitik kebanggaan untuk guru ini istilah itu kabar aku temu nukku kenapa setemul jagi syariat tak bisa aku cakaki banggan seorang guru iki kalintoh sampean tinglah mulai ilmun ewa manfaataki ewa manfaataki ketipan apra sampean ngajir lo kerlangker rok lom koloman rok lutin nangis se ilmu sendiri kezaini ngajiri sepatah dua patah sealib dua alib telu alib malih deka pancenengan tak alumni sepo, tak alumni ngude, tak alumni anyar, dan ika egeragaki, esaluraki masyarakat, maka ni untuk sejati buah hikmah, sejati buah seka anggen, sebagi iatoraki, dek keajunan Allah Subhanahu Wa Taala, seesak sekelam baginda kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah meletakkan kejayaan manusia di dunia dan di akhirat dengan ajarannya yang sempurna. Yang dibawa, yang diagendakan oleh baginda kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yakni syariat Islam. Orang Islam nikah di kulit serang bukan sampean, kicau buem, kicau betam, kicau betam. Palancan Quran sekali itu, palancan hadis sekali itu, miring toro. Cuma kan banyak. Walaupun cok udah kias guys, cok udah ijma, iya tahu. Tapi mun bilebin Allah Subhanahu Wa Taala tak lebur bilem. Gilebian banyak sampai war-war ibat ambil bukan ibat tibi tanpa konsultasi kaguru tanpa tanpa izin keluh kaguru dah lemah tanpa yusawir humfil amri musawar romroh ngadak sini kan ini mungkin keluh takut salah aja jalur jadi
pesan gula untuk sedaya alim santri ketika mulai dekat masyarakat gak dintoh ngiring kibu akin nyamar oma pondok hidayatul mu tadi in kibu nyamar oma kese ini ben sekeluarga dekat dintoh sampean pada benda beri emas sampai kol maka abis besi sampean ketika yanu eko cak aki kadang nikah karena sampean mereka bekal jadi orang enggak bi wallahu alam orang yang sidar mah pakun e kebutuhan masalah sokone banyak pakun e arep kelaben masa ke ketiba napa untuk bisa ngaole ilmu jangan dari guru sewaktu bedo e pun tuk ketika pun mulai ke masyarakat situ sampean waktu neng pun tuk kadinto ilmu kadinto tebun iman malik wa innamal ilmu bil hikmati buni bita'allum malolo bil hikmati ngabdi ben atoro parintan gu romoro tak teman ngadep ke guru romoro dek ngadep abdina bojong lagi ya lho nikah tak betul nih kan jaman patoto gelu sesuai dan taklim watu lizamani lanceng se semenarinya ilmu jadi lanceng semenarinya ketika melulu sampean pas ambu punten maktode lanceng a ajar walaupun lah peleman abu ayong kita lupa sampean pak gun nyambung kaku guru jadi sampean lulus pah mari-mari pah kebeni waktu li zaman ini saya kocak etap serbi ulama sampean tak ke a ajar jadi kewajib na ajar kalintoh minal mahdi ilal cukup tinggal mari bulan mudung jadi ustaz cak harus sampai tersampian kalau nanti musa pakun nyambung lagi ke guru andi pada mau sampai bisa ngaramu bahkan tak saya lagi ke guru kati pada apa ke kati pada apa abu ni boleh kah kan dengar kan dengar kan gambar hidayatul mubtadi ngajak galang ke sampian kebelet sampian bulan jadi cuti cuti ayah pahlawan biraja bikan tahu baca baca galang ke gelu ikan jadi saya bangga sampai bulan dari pondok menikah sampai cerdas benih jaminan sampai tinggal mulai jadi orang jadi sampai menghentak oleh barokah kalau sesuai dengan anjuran kele pengabdin nabil hikmah kele sampai mulai ilmu cekai bentuk kerbang sampai mulai orang yang beri ya ketika mulai ke masyarakat kala lisanu tompol lisanu sampai tak beratuh selalu tak beratuh masyarakat baca-baca biar masyarakat jauh santri dah dalam hati itu walau pintar menurutnya pun tapi dia jadi ya potong nak kata maling anu ini dan nikah nikah mau tak oleh baru baru ke menteri muka sampian cita jeli aneh kadito oleh suprian berukah dari pun duka dintro dari almarhum almarhumlah Kiai Zaini bin Muhammad Nur kadinto muka-muka walaupun etina aki sarang beliau cepat ya ini sampai cek kasangka solat haji duha ya, ilmu kadinto nur ilmu kadinto nur bukan kita bicara masalah iki malolong nur ya tiba tiba kau edan deng matura man awaluhu maksa wa akhiruhu bi bisa maka sampian bentar cerdas ikiun tingkat tinggi tapi sampian sengke si ajar sengke amu tola'ah sengke tanya ke guru kula tak jamin sekali itu maka sampian istilah ikiun lemah mun sampian andi kemauan manjede wajede pakun sampian akan menemukan suatu titik terang dari Allah subhanahu wa ta'ala itu yang bisa dikatakan katakan ilmu ilmu lah ladun karena olen ngerti karena olen ngabula karena olen apa jeng hajat apa jeng hajut ngirim fatihah ke almarhum sampian bisa ngoleh situng keuntungan andi situng fadilah dari badendeng epon epon tuh cuma saya nikah ilmu kali itu nur nur nikah nurullah la yuhda li'a li'asin jadi nur Allah Ta'ala ini kata ebeki tak tutu haki kau yang saya gendek ahli maksiat takabur pasik tak ebeki jadi ebeki kau yang saya napa halim
qanaah nerimah sabar iki mbagi kan ilmu Allah taala sekoni tapi kadang tingkah masyarakat abu banyak tapi cocok ekening nang melolo nika tak guna tak berdi nang macam ndang metu sampean sekoni oleh ilmu dari waktu tinggal boleh karena oleh suprian barokah dari Syekhona insyaallah sampean ilmu manfaat sangat sampean jebah makke tidak boleh lambu pun tuh sampean makke aku tak bisa sampean pakun taneng Madura mun agama kain aku guru makai ka ajma aku jaga langka sampean orang langka aku guru menikah ni kat tuh aku guru hula pencang mata su'ul hati mah nikah Eka tak nyanggu iman ben Islam. Ni ke efek ke? Aku langka ni kau ni pah nukol melolo, kau ni pah nguce melolo. Napa boleh nukol ben nguce? Maksud apa? Langka penemu ate. Agak pun tengah tengah. Tengah tengah sampai anakku. Tengah tengah bukan aku sampai mereka. Nikah benih kula malai, benih kula kemabu siram. Nikah istilan pendapat saya itu. Saya di sampai pun tut tak saya. Iki ngeling kasokan saya kan itu. Jadi cuma nikah, wajangan sekut nik dari kula pola bisa manfaat khusus alumni saya anyar senior ben segi berdaya kan itu. Tekun nih umpaman saya dari luar ben sebulan sekalian datang nyambung ke guru. Lagi tinggal para pelayan mana? Amin kakek sepuh nikah kakek Muhammad. Insya Allah sampai nyari rezeki. Nyari pada ampun nama tak usah ki amat jimat nikah pun sampai yang agak guru insya Allah puar sekian lihat pada tore sekali itu puar sampai ke antum menikah bini tangguh lagi kareng sepon dan kadang yang bulan meler di Maroman bah sama kau bantu nikah dan kadang nyaman ibu dia kebe boleh lagi tengah bekerja ya terakhir boleh lagi kata lukong kaya matoro buduk nyaman matoro anakku matoro nyaman jadi kau udah sang sampean ini pasti asa kelangkung lah dema man ana dema kum pama kaifa ma man ana lagu bani kece kan nyanyi malolo artian sare nika cek lah kun ka kenyanyi malolo artian sare apa ya ada siir dermer ya toklah siir bagus dur sare tanya aki kata ustaz tanya aki nah apa sih ira bagus Gus Dur menikah nah apa sih ira bamai mohon sarang nah apa tanya aki melecang kukun sampai meletakkan temanu kasa manu kasa kau nanya cerita namunyi manu yang bisa ngucap jadi melecang sampai takkan temanu katanya kasa oh syolim sekali itu alhamdulillah kau lah mesti syukur dah kehadiran Allah Subhanahu wa taala bisa sekali itu muka-muka kau lah bisa dapat kia boleh sareng para ajunan sedaya khusus setan-tetan kau lah sahibul bait sebeda ning kadin toh ben para alumni sepo ben tantretan santri selain alhamdulillah muka-muka kula nyambung dengan beliau ke Muhammad Nur nyambung ilmu na sedaya kaula sareng panjenengan sedaya itu nyangan tos deka akhirat tantos deka pagi depak kafiyau miladillah illa dilhu muka oleh syafaat dari Rasulullah sanada nyambung deka ilmu na Rasulullah sallallahu alaihi wasallam namun kadin toh abdina diskonik kula pengaporah dari awal dari akhir membuat kejangkolangan keterbatasan penemu dari kaula cuma kadin toh kemampuan badan kaula sekoni banyak muka-muka manfaat akhiran hadha minni assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
Alhamdulillahirabbil alamin hamdan na'imin hamdan syakirin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi masyida rabbana wa lakal hamdu yanbaghi li jalali wajhika 'adimika sultanik wa salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurratu a'yun sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad fil awwalin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammad fil akhirin وصلي وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وين وصلي وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين اللهم ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا واغفر لي ولوالدي ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات يوم يقوم اللهم ارزقنا علما نافعا وعملا متصدقا وعملا مقبولا وعملا كثيرا لا اله الا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين لا اله الا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد سيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة عند الموت اللهم هون علينا في شقرة الموت ونجاة من النار والعفو عند الحساب اللهم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها يا الله من جميع الأحوال والآفات وتغذي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع الشيئات وترفعنا بها يا الله إنك على الدرجات تبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وفي المعصر حسنة وكنا عذاب النار وصلى الله وسلم على سيدنا محمد عبدك ورسولك سبحانك ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة إلى المرحوم المغفر له كي زين بن محمد اللهم اغفر له وارحمه وعافه وعفنه واجعل قبره روضة من رياض الجنة شيء لله لنا لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم